Thank you. Therefore, now this phase is changing to phase. I will show you example shortly, don't worry. But we learn to be some principles, fundamentals. Don't see just picture here. I'm not going to show you TikTok here, right? You need to learn fundamentals. Okay? Phase go through human experience. Human experience. Okay, human experience. Yes. Continue. Action. Yeah, it must be an action. Mobility. Yeah, motoric action. Okay, go ahead. And then continue. And temporarily and temporarily. Yeah, meaning that temporarily. Temporarily. Yeah, meaning that people move from one this point here, then it goes to the back. Okay. And but the movement is not permanent. Temporarily. Meaning that it will end sometime. Okay, but okay. Yeah, Simon actually is a architecture. Yeah, but most of his work is on human development. Okay, let's say most of his study are human development. Okay, places, places, and then. Yeah, okay, here. So when this phase plays, it actually is not that complex. Down here is complex. So
Thank you. So here, this is simple. This is complex. Okay. Therefore, house is simple. Wall, front yard, kitchen, right? But home is more complex. Home is with your heart. You feel with your heart. Okay. Okay. Continue. On one hand. On one hand. Press can be like selected animal. Cherish. And on the other hand, they can be designed this time and here. Yeah. Therefore, this people where there is a dynamic. Dynamic. You know what's dynamic? Dynamic, what is it, dynamic? You don't know. What do you know? You know dynamic? Go ahead and get your phone. Where's your phone? I'll check the meaning of dynamic. Move, yes. Move. Motion. Yes. This one. Now I catch you on. Meaning that when you read, if you ever read, you don't understand, just keep that the word you understand. You are listening. You can't take the picture of the attention, you need to answer everything. Okay? Yeah, you got to do that. All the work on your phone, you better do it. Okay? All right? Now, I'd like to move. Okay, I want you to read. Spatial experience. Okay, spatial experience. That means that people move in space. See the word experience? Yeah, here. Yeah. You want experience? Now it's spatial experience. Hold on, I'm going to write that. Hold on. We want to move slowly so that you understand principles. Many lectures do not understand principles. You want experience, spatial experience. Okay, write that down in your notebook. Next. All people in space are instinctive, bodily, and immediate. This leads to the categorization of space as pragmatic space, to perspectual space, and existential space. Existential space. Everything more than one contact is good. Pragmatic. Perspectual and existential. Now, you write that. Therefore, today we're going to see what is a pragmatic space. Pragmatic is where people perform their activity daily. Setiap hari mereka menggunakan seperti ke rumah kamu, ya. Yeah. Stay in your house. But when you very often you look your house, now the house changes to a home. Okay? So we like to look at pragmatic space. So today we're going to look at the monastery. Honestly, ya, monastery itu apa nama? Monastery, nama kota yang siapa? Nah, ya, thank you. Dan kita perlu ekonstruktur space, pasal lima.
And then we want to look at a special case. This is the case where I stay with Dr. Lutana and many of my friends at Crowley Command. It is called a dispensary space. Have you heard about this term before? Pernah berapa dengar term ini? Better write down on your book. In your book. You got your book? Everybody? Okay. You better write down. Okay, let me read first before we go to the real slide that you can see here. Priority space and for people to perform the activity for daily needs. What do you find it? I said from zero because this guy is something effective. So, the central space is where passes by view a scene without affiliation to the space. Passes by, kita laju saja. Kita lewat saja tapi tidak ada rasa, that is mine. Okay. Three, existential space is the ground on culture and social structure of a place. This is where residents of private government live. This is my home. This is not only my house. It is my home. It is my place. It's not only my place. It is my place. Therefore, through the experience, or they were born there, they lived there, their children's experience go to school there. Therefore, they really feel that their house actually their home. Yeah? So their home is not your house. Their home is also the houses of their neighbors. So today we're going to learn this, right? Yeah. It takes slowly to learn it, but it's important to learn. Once you get the fundamental right, then you know how to find example. Okay? Next. Okay, I want to skip this, but next. Okay. It was minus 10 when I arrived. Minus 10, yeah. Minus 10. Minus 10, bahan kalau? See, minus 10 degrees, see? Minus 10. Yeah, semuanya minus 10, yeah. Yeah, here perhaps not 24. Yeah, here is 110. And it's right. This is monastery. Apa tadi banyak nama Indonesia? Yeah. This is where the Korean come to this place. It was built 1,100 years ago. So it is very remote at that time. Now it's about 3 hours from the door. So when you come here, this is where the monks, the student stays. This is the gate. This is the big alun-alun, right? And this is some. This is where the chief monk, chief, the kuat. Yeah, yeah. But in front of here. Is in front of this a big building, is where I snap this photo. It's a place where they go for prayer, mantra. Yeah. Interestingly, this one is a mix between Buddhism plus Confucianism. Buddhism plus Confucianism. Yeah. Let me back up. I want you to get it right. Why this one is a pragmatic space, okay? What is it? How do you spell B-U-D-D? Yeah, Buddhism. And Confucianism. Yeah? Confucianism. Yeah. So therefore, this station, every day, but one thing I'm telling you, right? Because they want the space to be have their own space, they don't want any added equipment. Jadi hanya pada dalam satu tahun hanya satu hari saja dibuka untuk public. Sorry,
Dia jauh di dalam Tuhan. But wait a minute, let me see the question. So now, how does this, when they come to select this place suitable? First, they must find a river. Paham river? Sungai. Yeah. Yeah. There are many trees. Yeah. And then, there are trees. Yes. And then we have building. Yeah, and then the alun-alun. Okay, hold on, guys. And then the this big building. Okay, hold on. So it must have a river. It must have trees. Okay, and then it has. When you cut this, there is a tall cliff. In here, it's a hill. This is a hill. It's not your picture. Yeah. So therefore, in order to make this extra place, first they must find it. Hill. The hill cannot be celebrated, it must be granite rock. So these are the criteria of how they want to see place. They don't just look at the picture. They see a place first. You understand? So therefore, when they get this, they build that building there, and then you build another building. And then, then one more. Now, every day, Prof. Ismail. You cannot hear me? Echo. Oh. What is it? Oh, did you cannot come here? Huh? Nikah kamu ya, sudah? Ya, hello. Oh, I'm glad not to be here. Now, in order to make them, they need to read the mantra, and in order for them, from here. They become the civil servant, karyawan pemerintah. Ya, they need to write good poem. When they write a good poem, they get this certificate, and the poem must be in Chinese. Yes, that's why if you look at Korean, when this the signature is not Korean, it's Chinese. Therefore, this is like a universitas for them to graduate. But one of the place for which they want to write the poem is a pondopo. Now the place, the things that where they going to site to place the pondopo, they look back at the environment. It must be master planning. It must be near to the stream. This is the stream, right? Right. This is water, right? Yeah. Yeah. Ini kota ini bukan biru ya, okay, merah ya. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yes. Meaning that they want when they have to find need a place to the stream when the they heard the water, then I can write good poems. Poem dalam bahasa sajak, ya? Puisi, yeah, right, thank you, puisi. Yes, here. This has been 1,100 years and still people see. Why? This is a pragmatic space. You got it?
Yes or no, Pak? Belum, oh, belum paham. Maksudnya, dia harus ada dulu, the hill, tall hill. Yeah. And then, this must be granite hill. It cannot be another, it can be solid, very tall. Okay. Then it come with this place, alun-alun, then here where they stay, and then the trees. And this is Ponopo. And then we have, you listen to the birds. Then only you can make only your PC, yeah, PC, yes, and still being used today for 1,100 years. Yes, I've been here. You understand? Okay, can you go next slide? Yes. Yeah, this slide. This overall, this is the ship over here. When I went there, there's the all the vegetation, semua pohon-pohon ini tidak ada, tidak ada daun ya. Ini sekarang ini masa ya, ini sekarang temperature ini bagus nih sekarang ya. Masa itu minus 10 ya. Ya, ya, here. So they find a stream under here. You got it? What? See how this space actually, if you ask the monk apa monk dalam monk M O N K monk, the monk. Yeah, the monk, huh? Yeah, yang tinggal situ lama, ya. Yeah. They will say that it is my place. Therefore, when they stay so long, it become, it's not just a space. When I visit there, it's just a space. I don't feel a place. Yeah. This is the very reason. One of the requirement in, therefore, only one in a year that they allow people to visit. Yes, it happened to be that day they allow my team with one professor from University, Seoul National University, they allow us to visit. We are fortunate. It's so quiet. That is the characteristics. That is architecture. You understand? Yes, thank you. Next. All right, next, yeah. Yeah. Now, I'd like to show you, just we will go to remote area, yeah? How does space been created in cities? And one of the interesting case is this, the one here you see, this one. Okay. Can I erase this? Never mind. Okay. One of the is that is called a Hanul Park. Ini in bahasa Korea ya. Yeah. Hanul Park ini dia bermula dengan this is the street. Yeah. Let me show the car here. The streets, right? Therefore, you need to climb. ...256 steps. Yeah? Then you reach here. Then yes, grass. Okay. Now, I'd like to tell you that 20 years ago, when is World Cup? Can you open your World Cup in Korea? When is it? What tahun berapa World Cup? Sekarang World Cup. Hah? 2002. Oh, bijak kamu. Okay. Yeah. Siapa menang World Cup 2002? Hah? Siapa dia punya champion dia? Ya, ya, bukan yang pemain hebatnya. Wah. Ronaldo ya. Ronaldo. Kamu cek semula, saya rasa Ronaldo. Nama.
tell you, 20 years ago, before 2002, tiada seorang pun mau dekat di sini. Kenapa? Ini semuanya sampah. Ya, 20 years people don't want to come to this place. Wali kota, Seoul. Ya, can you hear me? No, you are eating now. Do you hear me? Where? You. No, the one at the back. Yeah. Do you hear me? Where? Yeah. Okay. Thank you. Not you. The one at the back. Okay. The one who go ahead and eat, but I want you to concentrate this one. Huh? Before to eat, nobody want to stay there. So in order to make people to stay this place, the mayor of Seoul that let us decide build the stadium World Cup 2002 at this place. To build the stadium, we need to build a park, a place where people go every single day. They turn this thing into the hill where you need to climb 256 steps and you climb over here. You see just grass. Now, a hill made from garbage, sampah ya, menjadi orang datang setiap hari. That becomes a place. You understand? You understand? Mulanya is they don't want to come. It's bad smell. Now it's here. This is where what I'm trying to say here, all that. When we create space for people, people like to feel it them, but they need certain properties for which that give them comfort, give them safety, give them cleanliness. For which eventually they said, I like this place because it's so quiet, so calm, the attributes. Therefore, properties, the hill, the elevation, attributes, quiet. Attributes, you can see the sun, where what sets on. You understand? This is where, therefore, guys, kamu semua harus kumpul. Mesti saving ya selama kurang 2 tahun ya. 2 tahun ya. Super. Tiket Air Asia ya. Beli tiket mungkin Garuda ya. Dan ke sini. Because why? When you go, then only you see real thing. Because it is an experiential. Experiential. You need to move. That's why when I walk here to here, I challenge my students who are younger than me, I reach first on the top. Yeah. So what? This is things that I'm going to tell you why this thing happened. Okay. Therefore, you in architecture, if you want to really know, understand, build a space, you visit them. Kamu tengok dalam Instagram, you cannot smell it. Betul? Faham? Betul? Okay, good. That one is Chonggechong Stream. You can go later on in YouTube. You type Chonggechong Stream. See about 7 minutes video how it's been built. This been built many years ago, more than 20 years ago. At first, it's all highway. Pasal Indonesia highway. Dalam mana? Hah? Bukan. Dia ini sangat bising highway. So the mayor Sun Mumbak, yeah, Lee Mumbak. What's a river? Yeah, river. 7 kilometer long. When it builds, people come every single day. If not, people don't want to go to downtown of Seoul. It's so much. Now it's so beautiful. This is how place. You know? Okay. Can you at the back there? Hello? Can you come to the front? You tell me what I just told you just now. Come, you come to the front. No, not you, the one at the back. No, the one at the back. Yeah, come. Yes.
time for you. You tell me what I've just told the class. Cerita kamu, cerita apa? Ya, cerita. Ya, yang atas tu. Cong kecong tu. Saya rasa kamu tak dengar tadi. Ah, jadi kalau korang faham, kamu duduk sini. Ya, sit there. I'm serious want to, you know, tell you, saya pergi ke Korea tahun, setiap tahun 2010 hingga 2018, setiap tahun saya pergi. Went to Seoul National University. Kalau kamu tak faham, you jangan, you kena, I want to learn. Kalau loss. You are the loser. Yeah, you are the loser. Okay. So next, next, apabila dia mula start mula lecture di Korea, dia 8:00 ya. 7:45 semua penuh. Kalau kamu datang jam 8, I'm not kidding. It's true. So that's in Tokyo University. So does in Shibaura, so does Hiroshima University. It's like that. This is very disciplined. So they really put their time to it. Yes. And when their professor come, everybody really look silent to it. Particularly the men. Particularly. Ria. Kenapa? Kerana mereka mesti masuk militer selama beberapa bulan. Give a guess. Bukan, 26 bulan. So, kalau kita datang profesornya, dia honor person macam general. I'm not kidding. Yeah. Therefore, they really take good command. That is why they are very... So, the best manufacturing of semiconductor chip, who produce the most chip? Samsung. Betul? Kenapa? Tak. Samsung aslinya, tahun 1970, mereka bikin apa? Give a guess. Mereka bikin apa? Fabric apa? Ramen. Yes, ramen. Tapi kan ramen, how much you get? Very little. Then go to fabric. No. We need to go to computer. 1980. Yes. What I'm trying to say here, guys, if you like to be successful in your education, you need to travel. Kamu mesti travel. Ya, kamu mesti travel ya. Yes. Ya, kamu mesti. Ya, kamu mesti. Jadi kamu mesti simpan duit ya. Sekarang kalau kamu pakai Adidas, tak boleh Adidas lagi. Pasti kalau kamu HP, jangan tukar HP selama 4 tahun. Pakai Oppo aja. Serious ya. I'm serious. This is what I did to my student. But the moment when they come back from the 2 weeks travel, they see the world different because they see the world through human dynamics. Next. Do you get me now? Do you get me? Faham? Kemana saya mau bawa kamu ya? Faham? Okay, thank you. Okay, I want someone, the girl volunteer here to read this one. Give them to the girls. Volunteer one lady. You. Siapa nama kamu tadi? Kayu. Hah? Kayu. Okay. I think pasal limpah ya. Okay. Pasal limpah ya. Pasal tumpah, pasal limpah, kalau di Banjarmasin pasal tunjing ya. Pasal apung ya. Yes. Okay, you read slowly. Hold on guys. I want you write keyword from this word dalam yang keyword yang pertama kali kamu dengar. Ya. Pertama kali kamu dengar keyword ni ya. Satu kalimat ya. Word.
Satu kata yang kamu kali pertama dengar. Okay. On your notebook, ya. Yeah? Got it? Okay, go ahead. At dawn, women traders bring their farm produce to Pasar Limpah at Jalan Ponco Winatan in Jogja. Oke, okay. Sekarang di hari ya. Sebelum student satu arsitektur belum bangun lagi ya. Hmm. Betul? Next. The traders place their goods on both sides of the road before the shop and main market open. Ya, yeah. Sebelum pasar yang sebenarnya buka ya. Betul? You got it? Next. Hmm. This is an ephemeral market where locals get their daily needs, vegetables, including a variety of chilies, meat, chicken, fish, and fruit, including pisang ambon and sirsak. Yeah. You know the word, the meaning of ephemeral? Ephemeral. You don't pay attention just now. That's why I said you don't pay attention. Go and check the word ephemeral. Ephemeral. Hold on. I'm going to work slowly. I want you to really read after this. I'm not reading well. Okay. Someone check the spelling, check the meaning of this ephemeral. Yeah, please. Tidak kekal, yes. Thank you. Continue. Its structure known as pneuma is temporary, which is last for 2 to 3 hours. And when shop open for business, the traders pack their leftovers and vanish from the scene. Continue. Lots of jackfruit. Whole... Jackfruit is apa? Jackfruit. Langka. Nice. Kamu pikir apa itu? Nice. Okay. Next. Lots of jackfruit, whole or shred, are displayed with which be cooked into gudeg. Go, continue. Why this pneuma is common presence in cities in Indonesia, including Manado, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Solo, Padang, Bogor, Pekanbaru, and Semarang. The phenomenon is sustained by the perception of urban dwellers that they build by food daily without the need to refrigerate them. Yes. Jadi, resident. Dweller. Penduduk, ya. Di perutaman, percubatan akan setiap hari kena. Maksudnya tak perlu besar, kan? Setiap hari mereka beli, kan? That's the habit. Therefore, the architecture should respond to that. Betul? Ya. Yeah. Isi Manado, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, Solo, Padang, Bogor, Pekanbaru, Semarang. Kamu sudah pergi semua? Wah, banyak. Jauh. Kita aja. Okay, this is. Pneuma is developed from consistent interaction between traders and buyers. It means that pneuma and pneuma of Pasar Limpah is a culture in Indonesia. Okay, can you write this word? Pneuma and pneuma. Can you write down? You can get back. Can you write that word? This word is in Latin. You don't have to find it now. You will get later. You go and find it later, right? Is in Latin ya, bahasa Latin ya. Okay, you see, saya selaku turis ya datang, kita lihat begini aja. Jadi kita lihat just is as a space, kita lihat hanya properties. Tetapi bagi resident ya, resident paham resident di ini akan setiap hari ya. Kerana Pasar Limpah, Pasar Tumpah ini part of the life. Bila part of the life, they have to come every single day. So they have experience every single day. The moment they want to, example, buah salak, faham?
Ya, ini saya lihat sendiri. Semasa saya pergi sini, saya lihat sendiri. Dia tunjuk begini aja. Dia senyum aja. Dia senyum aja. Yang penjual buat salad itu tahu berapa kilo dia mau. What is that? Meaning that there is this connotations. Yeah. This connotation is important when you are. They know that it connotes that it's a language that it cannot be built in one day. Understand? It's a language that at a glance, the smile, they know it. Beautiful. There is the relationship. Should we keep that relationship in architecture? Seharus kita simpan. When you keep that relationship, it turns into culture, betul? It turns into culture, right? Right? This is the very reason that people from France, Switzerland, Belgium, that I just communicated with my friend, they come to Jogja. Because people really practice connotations for which that their space, their daily experiential actions, example here, turn space into place. For which that they not just see the wajah, you see the wajah, this is wajah, but they see the watak. Do you agree with me? Yeah. Therefore, in architecture, when you're going to design, you of course, in on drawing, you would call the wajah. But in reality, I want one day this wajah turn into watak. Is it true? Faham? Now I'm going to ask you. If ever you just will not see this wajah, you will not see this watak, where you have to read it? Human geography, urban sociology. Jadi sekarang lepas hari, lepas lecture ini, kamu kena baca. Baca. Betul? Betul? Baca ya? Yes, baca. In order for you to really understand why you come to this university to study. Understand? You got it? Faham? I have only 28 minutes. Okay. Next slide. Okay. Can you go and read that one? Personal experience. Yeah, you read. Yeah, thank you. What's the mic? Yeah. So, yeah. You should stay in the front. Okay. Urban spaces. To be human is to live in a world that is filled with significant place. To be human is to have and to know your place. Yeah. In order for you to be human, you must know. And you must have a place. Then you must know your place. If you were to ask the refugee of Damascus, or Aleppo, in Syria. Yeah. If you ask those who are already live in Germany, such as in Berlin, such as in Frankfurt, with a better living compared to before, you will see that if the things happen, do you like to go to Aleppo, back to Aleppo and Damascus? They will say yes. Why? The reason is that this is where they found the watak. Right? Yes. If you don't believe me, go and read this book. Yeah. Go and read this book. Pianist from Damascus. It was written about 3-4 years ago. Yeah. He lived in Germany. But when you ask him, do you like to go to back to Damascus? Yes, I love to get to Damascus. Why? That is my place. Because over there, I can smell the food. I can listen to the music for which that you cannot listen it. You got it? Understand? Yeah. All right. Next. Yeah, you can stay there. Yeah. Yes. Space
is geometrical and quantifiable space. Yeah. In your architecture drawing, you can show it in dimension. Tingginya, lebarnya, dalamnya, yeah, panjangnya, yes. That is geometry. Yeah. Example here. Yeah, you can do this and this. It's all geometry. Okay. Actually, this is a hammam. This is a kamar kecil ni. Yeah. Ini bukan sculpture ni. Belakang ni kamar kecil. Yes. Yeah. Ah. Huh? Yeah. Tandas awam. Yes. Yes. Next. Now I want you to write down in a book. A space is what it is. But a place is how it is used. I want you to write. It took me many to read this. I got that. A space is what it is. So you tengok, yeah, sculpture. Wow, rupanya tanah awam ya. Yeah, come on, yeah. But a place, how it is used. Yeah, just now we see at Perwitaman, yeah. To me, because saya tengok apa yang saya. Tetapi bagi resident perhutaman, dia melihatnya bagaimana dia menggunanya setiap hari, setiap pagi. How it is used. Okay, therefore, place. Pray. Behavior. Maka when you are in a place, you got to behave according to the culture, appropriate behavior. Yeah. Yes. Therefore, if you are a tourist, go to Korea, you got to be in their behavior. Example, if you have this, you take a train, ya, dalam train, ya. Kalau kamu cakap begini, satu train tu akan tengok macam ni. Kamu rasa mau lompat langsung keluar dari train. Kenapa? You are not appropriate. That is not an appropriate behavior. Tetapi mereka komunikasi juga. Ini aja. You don't talk. If you in Japan, it was. It is very inappropriate. That is part of it. So therefore, the train is a place to Japanese. To you, it's just to arrive. It is their place. You understand? Yeah? Their place. You got it here? Faham? Yes. Next. Yeah. Sekarang saya mau get attention everybody here. Yeah. I want you to take this. Okay, I want answer from those at the back. Those at the back, yeah. Kalau kita sebut Hiroshima, apa yang terlintas pada pemikiran kamu? Yang pertamanya apa? Ya, betul. Tahun berapa? 14, 19, 4, 11. I got it, yes. Ya, Agustus, ya. 8:15 a.m. ya. This is very important. Is it? When the plane and all okay, here, here. From Palau, an island which belong to American, they were ordered. Now you fly to Hiroshima. Why you see this road and that bridge? So it's a big junction. You see that? Okay. I'm going to tell you why this become a place. After the biggest destruction to humanity, 300,000 people died. Instantly 167,000. Instantly. Yeah. Now this is how architecture come into. Because this design by Kenzo Tange. Okay. Now the plane comes. When the plane comes, they drop the bomb. When they drop the bomb, let's say this is the key dancer. So they drop the bomb. The bomb actually doesn't
doesn't meletusnya apabila di tanah gak dia dia meletus sudah 100 meter ke atas. Jadi impak dia kerana Amerika jahatnya, sekarang saya masih guna kata jahatnya. Ya, jahatnya dendam daripada Jepang ya. Kerana bagi beri mereka mati habis. Yes. Di atas ya. Kalau di sini nanti impactnya di sini ya. The impact was taken by the land, by the tanah ya, betul? Faham? Ya faham? Okay. Therefore it's gone. But in architecture there is from here to here is about 100 meter. There is a building of Wali Kota. The building was designed by a Czech architect. Czechoslovakia at that time, Czech architect. Made from steel. The building is not totally gone because it's steel. Therefore, when it turns to UNESCO Heritage Site, to the atomic bomb dome. I'm going to show the real one. Now, let's see how the space will be built. So therefore, here now it become a memorial park. It become a memorial park. Kenapa memorial park? Kamu kenapa ke sini? Kamu rasa tenang ya? Tidak langsung terfikir mengenai bom yang dahsyat itu. Zero. Now, how do Kazakan Tenge did that? This is thing I'm going to bring you. Bagaimana Kazakan Tenge menjadikan yang satu pulau di sungai ini menjadikan tempat yang orang selalu setiap hari mampu. Kerana ia tenang. Why? Tenang is the attributes. Yeah. So, Kazakan Tenge need to build the properties here. Yeah. So, what is it first? It build a museum. Yeah, this one, number two, this museum. Okay, no, hold on. And they built the museum, there is active here. This one axis is the most important axis, offside. Okay, so which that it will guide how Kazakan Tenge designed this place. Now, let us see the building. Next. Yeah, that's the building. Okay, here guys. Jika kamu pergi sini, it's with flowers, with trees, then you go to it. So this building, down is, you can pass through. So you need to take a staircase. Staircase from here. Kamu naik atas. Jadi apabila naik atas, kepada lobbynya, you hear Enola Gay. Airplane tadi kan? Then you hear a big sound that drop. Then you begin to see that now I'm at a city whereby the bomb has been dropped. Now you go from one space to another space to see it. To see it, you will see that some of the roof tiles dan bahasa apa? Roof tiles, the tiles. Genteng. Genteng kan, punya panasnya, genteng itu cair. Yes. 3,000 degree centigrade. Genting cair. Ada satu ini can I get a book? Can I get a file? Ya. Ya, kamu pegang ni. Berdiri. Ya. Ada satu dinding sekolah daripada konkrit ya. Ya. Dinding sekolah ni ada satu profile budak kecil sekolah, dia duduk begini. Sinaran radiation pergi sini, dia vaporize. Tidak ada abu. Vaporize habis. Dan dinding ini disimpan di dalam museum ni. Jadi kalau kamu tengok nanti ya, hati kamu sudah, yes. That's how Kazakan Tenge did the building. Very smart, right? When is it? 40 years ago. Smart, lah. That's how he want to. So people feel that it's not just a building. It is the place for us to contemplate why atomic bomb is very big matter. Understand? You faham semua? Yeah. Sekarang kena kumpul duit lagi. Tadi pergi ke Seoul, ya. Lepas ini kena pergi ke mana? Yeah. Tapi kamu kena kamu kena pergi ke Osaka dulu, bawa naik train, baru pergi ke sini. Faham? Ya?
Serious, yeah? Yeah? Yes, I'm serious. I'm not joking. I brought my student here. Okay? You got it? Yeah, I didn't have 15 minutes. Yeah. You see? People go through here, then there's the dome. Yeah. Wali kota. Yang tidak hancur. They keep that. Now it belongs to the nation. Doesn't belong to the government of Japan. Yeah. You see? Sekarang kalau kamu pergi dalam satu lagi exhibition ni, this is not in a museum. This is in a nice yeah. You see, this is the analogy. The captain is one. He died a few years ago. He died. He feels very sad because he killed 300,000 people. Yeah. These are the gang. Yeah. Then this destruction. So they make model. Kan ini ada teacher center kan sini, teacher center. Right? This the atomic bomb building kan tadi, wali kota tu. Faham? Yeah. Now it goes straight like this. Yeah? First is like this. There's a school here. Gone. Only the school remains. So the school boy was sitting on a chair, on a step. The radiation come. He vaporized. Oh. Yeah. This is the very reason. Jika kamu pergi masuk museum itu, ya. Yeah, ini saya rasa you go, you feel sad. Then at the end of that, or at the end of the other end, orang Jepang akan tunggu kamu begini. Kalau kamu tak nangis, dia kata, kenapa tak nangis? Yes. My friend doesn't cry. You need to go again. You have to cry for this. That is how they build buildings. So the building is not just space, right? It's not just dimension, correct? Geometry, right? It's a place with wajah, yeah? Watak, yeah? Yeah? You got it? Faham? Betul-betul faham, ya? Yeah, good. Next. Yeah, this is my life. I don't want to go further, okay. Then, where they built, this is quite new. So here is a sculpture, 8:15, ya. 8:15, ya. Masa the strike, ya. Sekarang this a mural. Mural, paham mural? Ya. Yeah. Genting, serpent genting tu, dia ambil satu-satu, thousands, hundred of thousands, they build a mural. When the bomb drops, the landscape of Hiroshima turns into ruin, devastation. But when you come here, say, wow. Therefore, when you go outside, you see a mother. There is a baby here in front. There's one baby at the back. This is real. I mean, they see from a real situation that this mother have to carry because of the devastation by Americans. You understand? Faham? Therefore, like summarize, through human experience, through human experiential dynamics, you change space into place, a house become a home. You in your drawing, you show properties that actually you're going to reach the attributes. You concert on watak, but it was made from wajah. You want to people to see that it's not just denotation. You want to end with connotation. And finally, you want to change new. Thank you for attending. Bye. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Saking menariknya Prof. Ismail menjelaskan perbedaan space dan place ya. Sampai waktu berlalu begitu cepat. Ya. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Prof. Ismail ya. Ya. Space dan place ya. Jadi place space itu sesuatu yang simpel, kemudian bisa menjadi sebuah place apabila ada human experience ya, kalian nanti akan sadar ya, jadi sadar tentang ruang, sadar tentang sebuah tempat perbedaannya seperti apa ya. Jadi pengalaman-pengalaman tadi akan membuat kita nanti pada saat kita
time, kemudian pada saat apa menemukan permasalahan atau fenomena yang ada di lapangan sadar gitu ya. Bahkan di sini sudah diperkenalkan istilah noema dan noesis ya. Saya sendiri kenal pada saat saya sekolah, Prof. Prof malah sudah memperkenalkan mahasiswa sejak dini ya. Jadi biasanya kalau dalam sebuah penelitian kenalnya pada saat menggunakan metodologi fenomenologi gitu. Tapi ini Prof sudah memperkenalkan, semoga menambah wawasan kalian ya. Jadi sejak awal sudah mengetahui berbagai hal yang nanti kita akan bisa gunakan pada saat kita sebagai arsitek. Oke, kita lanjutkan pembicara kedua ya. Kita persilahkan Dr. Nurusala ya. Nanti akan mempresentasikan dengan judul The Mosque and Its Setting, Meanings and Manifestation of Islamic Architecture. Oke, silakan Dokter Jala. Oke, terima kasih Ibu Aning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini pertama kali ya saya ke IMS. Terima kasih ya kerana menerima kunjungan kami. Semoga kehadiran kita dapat bersama-sama kita berkongsi ilmu ya. Insya-Allah. Jadi saya diberi tajuk sebenarnya tentang meaning and manifestation of Islamic architecture. Dipilih tentang mosque and its setting. Tajuk mosque ini, perkataan mosque, sebenarnya kita lebih dekat dengan perkataan apa ya di sini? Dipanggil apa? Masjid kan? Yeah. Sebelum saya lanjut, apa itu masjid pada kamu? Boleh kongsi? Apa itu masjid pada kamu? Kalau menurut saya sendiri, masjid sebenarnya tempat ibadah, tapi di situ bisa jadi masjid itu sebuah tempat atau pusat sebuah aktivitas seorang atau orang-orang muslim seperti itu. Mungkin itu. Oke, bagus. Mungkin satu lagi? Ada dari? Mungkin kurang lebih sama, masjid itu tempat beribadah bagi umat muslim dan juga tempat pusat dari seluruh kegiatan umat Islam. Oke, okay. Kalau kita tengok di situ bila kita kata masjid, ada beberapa pendapat bergantung kepada pengalaman masing-masing. Tapi yang mungkin semua boleh setuju, tempat ibadah, betul? Tempat ibadah untuk orang apa? Orang Islam, ya. Nah, okay. Terus, okay. Perkataan masjid, ya. Saya lebih suka guna perkataan masjid. Kalau kita tengok, boleh baca Jawi je. Boleh baca dalam tulisan Jawi. Boleh ya, tulisan Arabnya. Mim, sin, jim, dal, ya. Betul? Mim, sin, jim, dal. Itu dalam bahasa Arab. Sebenarnya, kan? Kalau dalam bahasa Arab, kata asas dia tu sin, jim, dal. Sin, jim, dal itu apa? Sujud, ya? Yeah? Sujud. Jadinya dalam bahasa Arab, apabila mim itu ditambah, maksudnya ada diletakkan tempat. Yeah? Contoh, kalau kitab, ya? Yeah? Kitab itu apa? Kitab itu buku, ya. Yeah? Tetapi kalau dalam bahasa Arab ditambah mim di depan, jadinya maktab. Maktab, maktabah itu adalah library. Ya, yeah? Bila ada mim di depan, maksudnya tempat. Jadi bila masjid, tempat sujud, ya, yeah? Tempat sujud.
So, jadi kalau kita tengok, saya ingin kongsikan satu penemuan baru ya, tentang apa, tulisan Arab atau tulisan Jawi. Ya, tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini about 15 years ago, 15 tahun yang lalu, penemuan tentang sebenarnya pada setiap huruf itu ada makna. Ya, pada setiap huruf Jawi itu ada makna yang dilandaskan kepada kesimpulan surah di dalam Al-Quran. Yang besar maknanya. So, jadi setiap satu huruf itu carry a meaning. Ya, ada makna. Jadi saya akan nampakkan. Ya. Sebenarnya ada satu jadual. Ya. Setiap huruf itu ada, setiapnya ada makna berdasarkan kesimpulan kepada setiap surah dalam Al-Quran. Susunannya berturutan. Jika alif itu kesimpulannya ada dalam surah yang pertama, iaitu surah apa? Surah apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ba itu kesimpulannya ada dalam surah? Surah apa? Yang kedua? Al-Baqarah. Okay. Begitu sebenarnya ya, kesimpulan surah ataupun inti pati surah. So, jadi di sini mim itu jatuh pada surah yang ke 24, iaitu surah, bila kita susun ya, jatuh pada surah yang ke 24 itu jatuh pada surah An-Nur ya. Mim itu terus enter please seperti mana yang kita bincang tadi, terus ya, mim itu sebenarnya jatuh pada surah An-Nur ya, apabila di bincang atau apabila diintipati pada surah An-Nur itu adalah tentang pedoman. Ya, sebenarnya tin itu jatuh pada surah Yusuf. Ya, intipati pada surah Yusuf itu adalah tentang prinsip-prinsip yang dibawa oleh Yusuf sebenarnya. Ya. Jim itu jatuh pada surah Al-Maidah tentang hidangan. Itu kesimpulan intipati ya, adalah sumber. Ya, akhir sekali. Dal itu jatuh pada surah rampasan perang. Ya? Apabila disusun, jatuh pada surah Al-Anfal. Ya? Dan tipatinya dinamakan, ataupun kod jawinya dinamakan hasil. Jadi, ya, apabila kod jawi itu diletakkan di bawah kepada setiap perkataan, dia akan menjelaskan lagi apa karakter yang sepatutnya ada pada perkataan tersebut. Dan kita boleh tahu apa karakter yang ada pada masjid sepatutnya. Ya? Contoh di sini, perkataan mim ya, membawa maksud pedoman. Jadi sebuah masjid perlu menjadi tempat sumber kepada pedoman-pedoman masyarakat. Ya? Perlu menjadi pedoman kepada masyarakat. Kalau masjid itu tidak menjadi pedoman kepada masyarakat, dia belum jadi masjid. Nampak? Ya? Dia belum jadi masjid. Jadi kita boleh semak. Kriteria yang ada ini sangat penting untuk satu-satu perkataan atau satu-satu tempat itu berfungsi. Tadi kita cakap pasal fungsi, betul? We talk about a place that functions. Baru dia jadi tempat. Baru jadi place. And then dia perlu ada prinsip. Ya? Satu-satu masjid itu perlu bawa prinsip yang betul. Ha, jika bawa prinsip yang salah, dia bukan masjid. Ya? Bukan tempat sujud yang sebenar. Kemudian di situ juga ada sumber. Ya, tadi kita bincang sumber tempat pendidikan juga di situ. Betul? Ha, sumber untuk kadangkala adanya tempat perekonomian di sekitar masjid. Ya? Ha, jadi dia juga sumber. Dia bukan hanya tempat solat lima waktu. Sepatutnya. Ya? Dia adalah sumber. Dan masjid itu mesti boleh menghasilkan. Dia ada hasil dari masjid. Kalau kita tengok satu-satu masjid, dia hanya tempat orang pergi solat lima waktu saja. Tidak ada hasil. Hasil ini apa? Berlakunya hasil pendidikan anak-anak dari segi akhlaknya. Ya? Ada hasil yang terhasil keluar daripada pendidikan yang berlaku di masjid-masjid. Ya, kepada kariah masjid itu ada hasilnya. Ya, nah. So, jadi itu betul-betul masjid. Kalau tidak, dia belum jadi masjid. Ya, banyak masjid yang hanya
bangunan saja. Betul? Ya mungkin ada kali sekarang orang hanya pergi masjid mungkin yang ramainya bila? Hari apa? Hari Jumaat. Betul? Hari lain? Hari lain? Ya, saya pernah pergi ya satu masjid. Hari biasa ya, hari biasa. Waktu maghrib. Masjid besar. Di tempat solat utama, aircon pasang, air condition. Di saf depannya lelaki. Ada berapa orang rasanya? Ada 10 orang aja. Ya, besar ni aircon the whole building. And di tempat perempuannya rasa ada berapa orang? Saya seorang. Saya seorang. So adakah itu, adakah itu masjid yang kita nak bina? Ini yang kita perlu fikirkan, kita perlu fikirkan kenapa masjid tu jadi begitu. Ini sangat terkait dengan the setting of the mosque itself. Itu tajuk hari ini, the setting of the mosque is very very important. Where do you actually put the mosque? Where do you actually build the mosque? Ataupun di mana dibina masjid ini, Okay, terus. Kalau kita tengok sebenar-benarnya definition of a mosque, kalau dari segi syarak, the earth is actually the masjid. Satu muka bumi ini adalah tempat sujud. Tempat sujud. Sebab Allah ciptakan kita di mana? Okay, Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. So, jadi ibadah itu asas perkataannya abdi. Beribadah kepadaku. Jadi nak ibadah dia bagi kita tempat iaitu bumi. Jadi tidak ada ruang dalam bumi ini yang tidak boleh ibadah sebenarnya. Dia tidak letak kita di mana? Di laut, dalam laut. Letak kita dalam laut ke? Tak kan? Kalau di dalam laut, apa jadi? Apa yang kita perlu buat? Perlu ada oksigen. Ha? Siapa pernah pergi snorkeling? Tak pernah? Snorkeling, diving? Wah, saya baru balik dari snorkeling di pantai Ngelambur. Di Jogja. Cantik sekali. Tak ada yang pernah. Betul tak ada? Snorkeling. Wah. Kena saving lagi. Pergi snorkeling. Cantik ya, macam aquarium dia kat bawah. Tapi berapa lama kita boleh duduk dalam air? Sekejap sangat. Betul tak? Sekejap sangat. Kalau boleh tahan. Berapa lama? Berapa lama boleh tahan dalam air? Setengah minit. Sikit sangat. Okay. Anyway. So maksudnya, the earth is the masjid. So kita perlu melihat dia lebih besar. Buka minda kita itu, the whole earth is actually our masjid. Tempat sujud. Jadi maksud sujud itu juga jadi besar. Betul tak? Maksud sujud itu juga jadi besar. Bukan lagi cerita hanya satu tempat sembahyang lima waktu. Sujud adalah bagi kita ibadah kepada Allah SWT. Betul? Kalau kita tengah belajar ini, adakah ia satu ibadah? Iya. Jadi, kira masjid itu sudah jadi bukan lagi confined kepada satu building. Betul? Bukan lagi confined kepada satu building. So, I want you to see when we talk about masjid, it's actually huge. Besar. Tapi dalam konteks ini, sebab diminta untuk berbicara tentang masjid yang dikira sebagai, yang dikenal oleh uruf. Uruf itu general. That means yang diterima masyarakat sekarang bila kata masjid, dia mesti ada bangunannya. Betul? Specifically for prayer 5 times daily. Itu yang dikenali oleh masyarakat. Bila kata masjid, kita kata okay, itu tempat solat. Betul? Tetapi saya mau membuka minda semua. Masjid itu
maksudnya tempat sujud itu sebenarnya satu muka bumi Allah. Itu sebab kan, kalau kita faham tentang itu, selalunya di masjid kita jaga kesuciannya, di masjid kita jaga ya kebersihannya. Jadi jika kita faham erti masjid yang sebenar, itu sebab keseluruhan muka bumi Allah ni perlu kita jaga seperti mana kita jaga masjid. Tak sebenarnya. Kalau kita faham. Then kita punya behavior, kita punya attitude towards our environment is going to be different. Nampak tak? Saya cakap laju ke? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh faham eh? Betul? Boleh faham? Saya takut saya bicara begitu laju. Boleh faham? Okey. Boleh insyaAllah ya? Okey. Kalau tak faham, angkat tangan. Saya okey kalau mau diberhentikan, ada soalan, silakan. Yeah? Boleh? Okey. Terjadi dalam Quran, ya? Dalam Quran banyak bicara masjid. Tetapi dalam perkataan, bait. Yeah? Bait. Rumah. Rumah Allah. Yeah? Rumah-rumah. Dalam perkataan adanya house of God. Yeah? Bait Allah. House of God ni, kalau kita tengok, dari segi dalam kata kategori Nasrani, Yahudi juga ada House of God. Betul tak? Eh? Mereka juga ada. Baitullah ada di dalam Al-Quran. Eh? Kaabah itu sendiri. Eh? Bait untuk rumah-rumah sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Eh? Dan juga bait untuk rumah-rumah haiwan dan sebagainya. Tetapi bila kita cakap pasal bait begini, kita kena lihat perumpamaan-perumpamaan yang Allah nampakkan dalam Al-Quran tentang kita kata tempat sujud tadi. Ya, bila kata contoh rumah spiders ataupun tempat rumah lebah tadi, itu adalah satu perumpamaan. Ya, dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan yang Allah suruh kita fikir. Ya, macam mana sebenarnya satu penghidupan koloni lebah itu dapat bergerak secara berjemaah. Mereka sujud tak? Sujud pada setiap program yang Allah telah letakkan. Kalau tidak, tidak bergerak sebagai satu koloni. Nampak tak? So perlu kita ada fikir di sebalik ya, di sebalik perumpamaan yang Allah berikan itu. Okey, boleh? Ya? Terus. Silap. Okey, ni kecil sekali ya. Boleh nampak tak kat belakang? Minta tolong sama baca. Boleh nampak? Yang belakang nak baca. Yang artinya atau yang artinya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Terima kasih. Ya. Ini adalah surah Yusuf ayat 111 ya, di mana Allah meminta kita melihat ataupun memerhati kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran untuk kita dapat menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Petunjuk maksudnya bagi kita yang masih hidup, petunjuk. Betul? Dan rahmat. Ya? Bagi kaum yang beriman. Jika kita betul-betul yakin. So maksudnya sekarang saya nak bawa balik kita kepada cerita sejarah. Ataupun kita kan perlu tengok kisah mereka. So perhatikan apa yang telah diperbuat oleh orang sebelum kita. Untuk kita faham tentang masjid and the setting ini. Ya? Supaya kita dapat petunjuk ke depan. Kita dapat petunjuk ke depan. Okey, terus. Jadi, saya nak bawa kita kepada sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Semua biasa dengar tentang hijrah? Ya, okey. Bila hijrah itu, ya, perkara yang sangat penting yang berlaku pada salah satu perkara yang penting dalam proses hijrah adalah pembinaan Masjid Quba. Ya, pembinaan Masjid Quba. So jadi dekat sini the setting of the mosque, why it was built.
Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa dia dibina? Kenapa masjid itu setnya di situ? And the setting of the mosque semasa waktu hijrah itu memberi satu indikator yang sangat penting. Yeah, kalau kita tengok, it's set to change the city forever. Yeah, bila mana masjid itu dibina? Built ahead of anything else. Yeah, dia dibina dulu sebelum struktur-struktur yang lain. Yeah, sebagai apa? Sebagai center of gravity. Sebagai pusat, yeah, untuk affairs and development. Kemaslahatan masyarakat. Yeah, dan pembangunan masyarakat. Itu sebenarnya tujuan. So, jadi apabila Masjid Quba itu dibina, sebenarnya perkara yang paling besar sekali is just to say Islam has arrived. Nampak tak? It's satu tanda. Islam has arrived and it is where it will develop. Ha, itu sangat besar. Message di sebalik penubuhan Masjid Quba. Yeah? Penubuhan Masjid Quba. Terus. So, saya nak seorang lagi baca terjemahan yang di bawah. Boleh? Tolong? Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Terima kasih. So, kalau kita tengok di sini ya, ayat ini pada surah Asy-Syu'ara ayat 13. Perkara yang paling penting yang semua rasul-rasul terdahulu buat yang syariatnya sama. Apa dia? Yang syariatnya diberikan kepada Nuh, diberikan kepada Ibrahim, diberikan kepada Musa, Rasulullah, perkara yang sama. Apa? Tegakkan agama, jangan pecah belah. Nampak tak? Tegakkan agama, jangan pecah belah. So, jadi di sini, itu juga yang Rasulullah buat. Ya, tegakkan agama dan jangan pecah belah. Usaha untuk menyatukan. Hijrah itu salah satu yang perkara pertama yang dibuat adalah mensaudarakan. Ya, orang Ansar dan orang Muhajirin. Betul? Orang yang berhijrah dan orang yang ada di situ. Ya, tegakkan agama. Jangan pecah belah. Okey, itu adalah perkara pertama. So, masjid itu berfungsi untuk perkara itu. Berfungsi untuk menyatukan community. Sebab dia datang kan dari luar. Betul? Ha, dia ada, sudah ada the local community. So it's about uniting them. It's about jangan pecah belah. Yeah? Jangan pecah belah. Itu tujuan masjid sebenarnya. Tapi sekarang ramai yang tak ke masjid. Jadi pecah belahnya di luar. Betul? Itu yang kita perlu tengok balik. Yeah? Kenapa? Yeah? The masjid setting itu sangat penting. Di mana pelatakannya yang sebenar? Terus, tengok Masjid Quba sebelum sampai ke kedudukan Masjid Nabawi. Itu sekarang ini map of Madinah. You can see where Masjid Quba is. It's actually outskirts daripada the main center. Daripada the kawasan yang utama sekarang ini. Kalau kita ada yang berpeluang ke Madinah? Sudah ada? Sudah ada? Ada. Perlu buat saving lagi. Dan nah, tadi kita ke Korea, ke Jepun. Okey, sekarang savingnya. Savingnya terus ke Madinah juga. Okey? Pasti insya-Allah. So, jadi untuk kita lihat kedudukan Masjid Quba sebenarnya sebelum masuk the center area. So, jadi sebelumnya lagi sudah diletakkan satu tanda untuk penyatuan berlaku dan pembangunan itu berlaku.
Ya, sudah nampak ya? Okey, terus. So, jadi semasa pemindahan ya hijrah ini daripada Yathrib ke Madinah, nama itu ditukar ya, daripada Yathrib ke Madinah. Maksud Madinah itu sendiri adalah a city for a total submission to God. Maksud Madinah. Ya? Madinah itu lagi sekali ya, asasnya din. Madinah ya, mim dal ya nunha. Ya, dal ya nun itu din, agama. Mim itu tempat. Betul? Ha, tempat yang agama itu ditegakkan. So jadi Madinah a total submission, tempat sujud lagi. Ya? City itu dibina sebagai satu tempat sujud kepada Allah SWT. Nama itu sendiri. Ya? Nama itu sendiri adalah tempat sujud. Dalam kata lain, ya, makna Madinah itu adalah obey. Obey ini taat. To submit. Ya? To owe allegiance to. The word din means, din itu maknanya, din itu agama kalau kita tahu. Tapi sebenarnya agama itu sebenarnya sistem. Ya, agama itu adalah satu sistem. Tanpa agama, kita tidak ada sistem. Hidup itu jadi kucar-kacir. Nampak tak? Ha. So, jadi bila ada agama, baru tersusun hidupnya. Ha, baru tersusun. Dan juga keyakinan kita. Ya, nah, itu din. Okay, terus. Okey, bila kata Madinah, eh, ia adalah ini terus. Okey, Madinah ini, eh, also means to be indebted to someone. Maksudnya merasa terhutang, eh, terhutang kepada pada siapa sebenarnya? Kita sebagai manusia, kita ni sentiasa berhutang dengan siapa? Dengan Allah. Betul? Segala kehidupan kita ini satu pinjaman sahaja. Ya, tidak ada apa pun pada diri kita ini yang kita punya, tidak ada. Kalau kita rasa kita bagus, apa yang kita punya? Jari ini tak ada. Mata kita tak ada. Ya? Tidak ada satu pun yang ada pada diri kita sekarang itu kita punya, tidak ada. Ha. Madinah itu dibina untuk mengingati atau memahami perkara ini. Ya, nah, supaya the first Islamic city is named as such to remind people of our indebtedness to our creator. Sentiasa mengingati bahawa kita sentiasa perlu beribadah untuk, kalau dalam kata lain, membayar hutang. Continuously dalam proses itu sebenarnya. Ya? Itu sebab kita tidak boleh berhenti untuk ibadah. Sampai akhir hayat kita. Ha, ya? Ha, di situ sangat penting. Ha, ini saya seorang tolong bacakan yang di bawah itu. The nature of death, so total death man seeing everything among him and in him and from him is what the creator owns. He has no choice but to abase himself before his lord and master and give himself up in unconditional and complete service to him in creating a Madinah on earth. Faham? Tak faham? Faham tak? Okay. The nature of that. Maksudnya, rasa hutang. Eh? Rasa kehutangan kepada Allah itu sangat total. Ya, sangat total. Yang mana dengan melihat semua yang ada di sekeliling kita dan semua yang ada pada kita dan apa yang Allah and what the creator owns dan apa Allah, kepunyaan Allah itu. Ya? Ya, semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Ya, bukan kita punya. Okay? So, jadi kita tidak ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan tak untuk beribadah kepada dia tu? Ada pilihan atau tidak? Ada atau tidak?
Tidak, bila kita faham tentang keadaan itu sangat penting untuk kita faham. Ya, nah. So, jadi bila kita jelas yang kita sebenarnya continuously indebted kepada Allah, kita sentiasa ada kehutangan dengan Allah. Jadi rasa ibadah kita itu perlu diteruskan ya, sampai akhir hayat kita. So, jadi terus di sini kalau kita tengok bagaimana masjid itu dibina pada asal-asalnya masjid. Ini adalah Masjid Nabawi. Apabila Masjid Quba, setelah Masjid Quba dibina Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu sendiri. Ha, kita belajar daripada sejarah daripada surah 12 ayat 111 tadi. The function of the masjid bukan hanya sebagai tempat solat lima waktu saja. Tetapi it's a community development center, tempat pembangunan masyarakat. Number dua, tempat pentadbiran. Ya, di situ Rasulullah mentadbir. Ya, Pak. Di situ juga tempat Rasulullah mentadbir yang memberi jika ada permasalahan masyarakat dan sebagainya, keputusan dibuat di situ. Ya. Dan ia juga satu learning center, tempat pendidikan. Ya, di mana ramai yang datang kalau kita tengok di dalam masjid ini yang tempat tertutup mana ni tempat tertutup ini dinamakan sufah sufah ini adalah tempat perlindungan kepada sahabat-sahabat yang datang dari luar, yang datang untuk belajar daripada Rasulullah. Mereka ini tidak ada saudara, tidak ada rakan di Madinah, tapi mereka datang untuk belajar. Jadi disediakan tempat untuk mereka khas tinggal di sini as a refuge area, untuk mereka mendapat pendidikan daripada Rasulullah, untuk belajar di situ. So jadi it's a learning center as well, dan dia juga tempat medical treatment. Besar ya, tempat medical treatment jika ada masalah kesihatan dan sebagainya juga diselesaikan di sini. It's a detention and rehab also. Jika ada kesalahan juga ditahan di sini. Dia juga tempat untuk rehab. Rehab ini apa? Pemulihan. Ha, juga berlaku di masjid ini. Di sini juga berlakunya welfare dan charity untuk kebajikan. Juga di sini. Dan pusatnya pusat leisure dan recreational. Ya, anak-anak datang belajar main di sini juga. Ha. Yang besarnya fungsi masjid itu. So, jadi jika kita lihat masjid ini dia fungsinya mula berkembang apabila umat Islam tu mula berkembang. Jadi dia tidak boleh lagi duduk sebagai dalam satu pusat. Setiap satu ni kalau kita faham telah menjadi bangunan masing-masing. Terasing, satu jadi sekolah, satu jadi mahkamah, ada yang jadi mana tak? Bila dia berkembang, umat tu berkembang, jadi tak boleh terkumpul dalam satu bangunan saja. Jadi mula berkembang. The city, the other buildings to have these functions sudah ada separate buildings. Okay, so terus. Ini ya secara ringkas ya, secara modelnya ini refuge area, the Qiblah wall di tempat. Kalau kita tengok masjid ni kedudukannya betul-betul dekat dengan residential. Jadi boleh jalan terus ke masjid. Yeah? Boleh jalan terus ke masjid. Tak perlu naik mobil, tak perlu naik unta jauh. Jadi kelilingnya terus kawasan masyarakat. Yeah? Okay. Terus. Ini terus. Apa yang kita boleh belajar daripada masjid ini? Apa yang kita boleh belajar? Masjid ini it's a very simple form. Ya. Bentuknya sangat simple, betul? Tetapi, kalau kita tengok the akid, tiang-tiangnya dibina daripada kiblah, dibina daripada palm, pokok-pokok kurma. Batang pokok kurma. Dan atapnya menggunakan daun kurma. Satu je tujuan. Untuk propagate the message of the Quran. Untuk menyampaikan message Al-Quran. Itu tujuannya. Itu fungsinya.
Jadi there's a lot to learn from this building. Satu dari segi akses terus kepada masyarakat supaya fungsi ini boleh berjalan. Message of the Quran tu sampai. Kalau terlalu jauh, sukar nak sampai. So, jadi pelatakan ini betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi digunakan, ini kalau kita cakap dari segi sustainable, menggunakan material yang ada dekat tempat itu juga. Tidak dibawa daripada tempat lain. Yeah, the local sources of materials. That is very sustainable. Betul tak? So itu sangat-sangat pelajaran yang sangat besar yang kita boleh dapat dalam peletakan setting of the masjid. Itu yang penting ya, apabila dalam Al-Quran suruh kita belajar daripada kisah-kisah sebelum. Okay. Terus, kalau kita tengok the main message from the experience is just like any other activity or craft, apa aja craft ataupun activity yang dibuat is but a vehicle, adalah satu kenderaan untuk mencapai tujuan utama Al-Quran. Itu sebenarnya. Iaitu Madinah itu sebagai untuk tegakkan agama dan jangan pecah belah tadi. Nampak? So tujuan itu perlu dicapai dulu. Dan baru the form comes in. Bukan di sebaliknya. Ramai kita bila kita buat design, kita dahulukan the form. Tapi kita tidak melihat sama ada the function of the building can function yang sebenar atau tidak. Betul? Tapi sebenarnya daripada masjid, pembinaan Masjid Nabawi ini, dapat kita belajar function itu mesti boleh berjalan dulu. The building that we build must allow the function to run. That means the form will have to follow the function. The form will have to follow how the function of the building is going to run. Jangan dibina dulu bentuk-bentuknya baru diselit-selitkan apa yang akan jadi di dalamnya. Tetapi difikirkan bagaimana. Tadi Prof ada kongsi kan, nak diwujudkan rasa, experience dan sebagainya perlu diperhatikan dulu. Baru the form of the building. Okay, terus. Saya ingin kongsikan. Ini adalah berdasarkan daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. The founder of the predominant school. Biasa dengar Imam Abu Hanifah? Imam Malik? Ada? Ada pernah dengar? Imam Syafi'i? Okay. So, jadi, if you look at this, the nucleus of a Madinah city, nucleus, perkara paling asas sekali untuk membina sebuah Madinah city adalah satu, mesti terkait langsung, rapat antara governance. Governance ini pentadbirannya, kawasan pentadbiran dia. Tadi semua itu dalam satu building saja. Sebab Rasulullah ada governance dalam tu, betul? Dalam masjid tadi ada pentadbiran, adanya tempat solat, tempat ibadah dan juga the market, tempat penjualan itu di keliling masjid. Sekarang ni bila kita tengok asas ada di sini. Satu, governance. Yang kedua, the masjid. Mesti ada. Dan terkait langsung dengan pasarnya. Dan tempat tinggal. Tiga. Nampak? Tiga benda ni mesti terkait langsung. Cuba tulis semua orang. Mesti terkait langsung. Masjid, semua orang mesti tulis. Tempat pentadbiran. Pentadbirannya, masjidnya mesti terkait, dan the commercial and also the surrounding. Tiga ini mesti terkait langsung. Dan kita boleh melihat sama ada satu-satu tempat itu ada atau tidak kriteria Islamic City ini. Daripada situ kita boleh tengok. Okay, dah tulis. Okay, terus. Okay, jadi apabila city atau satu-satu bandar itu mula berkembang luas, ramai sudah ada dalam city,
Jadi di center mula kadangkala boleh terputus. Tetapi apabila this nucleus terus ada di antaranya, kan? Tadi kan nucleus tiga tadi, governance, masjid dan juga sub dan surrounding area ini, tiga utama tidak terpisah. Mesti jangan terpisah. Mesti ada kaitan langsung, that means boleh jalan dan connect kepada tempat itu. Kalau dia jadi, city itu sudah jadi begitu besar, the nucleus mesti ada di antaranya. Ya, nanti saya tunjuk contoh. Untuk kita remain the city as a Islamic city. Kalau tidak, dia akan putus. Ya, nanti tidak, dia akan tidak merasai the Islamic city itu. Okey, terus. Saya sebagai contoh, Istanbul city. Istanbul, pada asalnya adalah Constantinople. Ya, apabila Islam masuk, tahu siapa masuk? Sultan apa yang masuk? Siapa? Muhammad Al-Fatih, bagus. Yang conquer Constantinople. Conquer Constantinople and turn the city into an Islamic city. So that means bangunan sudah ada. Sudah ada bangunan di sekeliling. Bagaimana dia nak merubah satu bandar yang sudah ada building di situ menjadi sebuah bandar Islam? Bagaimana? Inilah rahsia dia. The introduction of the kuliah. The introduction of the kuliah. Tadi ingat ya? Dalam satu nucleus tadi adanya apa? Governance, sub, masjid dan masyarakat sekeliling, sub dan masyarakat sekeliling. So apa yang berlaku di sini? Kuliah ini dia ada masjid utamanya. Setiap kuliah dalam satu kuliah, this is a complex, ada masjid. Di sekelilingnya ini saya bagi contoh satu kuliah yang paling besar sekali di Istanbul, namanya Sulaimania Complex, yang dibina oleh Sultan Sulaiman sendiri. Sultan Sulaiman ni dinamakan sebagai the lawgiver. Masa pentadbiran beliau, Kerajaan Uthmaniyah memegang 52 different countries masa tu. So jadi sampai sekarang orang luar masih meneliti undang-undang yang digunakan masa Kerajaan Uthmaniyah. So masa ni kalau kita tengok masjid, tengok apa ada dalam kompleks, masjid, dan di sini ada karavanserai. Karavanserai ni hotel, tempat orang datang boleh tinggal. Kemudian adanya hospital, adanya madrasah. Di sini madrasah Salis, madrasah 1, 2, di sebelah sana ada lagi 1, 3 dan 4. Madrasah ini adalah seperti universiti. Apa yang diajar dalamnya adalah pelayaran, medical. Bukan belajar anak-anak, bukan ya. Seolah-olah universiti. So this is the madrasah. And di hujung kanan sana ada satu public bath, dipanggil tempat mandi. Tempat mandi. So jadi this complex sebenarnya, dan di sekeliling ini adanya souk, commercial area. Di belakang ni ada souk. Penuh tempat pasar. Dekat sini pasar. Depan ni semua pasar. Dan belakang ni semua residential area. Tempat tinggal. Nampak tak? Yang asal, yang ada pada Masjid Nabawi tadi. Sama tak dia punya konten ataupun kandungannya? Sama tak? Sama kan? Tetapi dalam skala yang lebih besar. Nampak? Jadi nucleus tadi, nucleus tiga tadi, ada dalam ni. Nampak? So apa yang berlaku? Can you see that there's another one over here? So if you go to Istanbul, ini satu lagi negara yang perlu dilewati. If you go to Istanbul, ni kompleks ini yang dinamakan kuliah, you can see it from one place to another. This whole complex yang terdiri daripada madrasah, library, kadang-kadang ada hospitalnya,
ada masjidnya, maksudnya asas kepada nucleus tadi di duplicate. Duplicate apa? Di copy in a lot of areas in Istanbul. So jadi begitu caranya the Islamic city yang pada asalnya Constantinople itu turn into an Islamic city sebab dia berjaya, dia create that nucleus. Nampak? In between all these buildings yang dah ada, yang sedia ada di situ. So from one nucleus to another nucleus is accessible. Boleh dijalan, boleh di ada kesampaian, kita boleh jalan. Nampak tak? Daripada satu nucleus ke satu nucleus. So jadi yang terbaik satu masjid ini adalah the best kita kata untuk jarak perjalanan yang baik adalah dalam 400 meter. And we should have another mosque after that. We should have another mosque after that. So it shouldn't be terlalu jauh. And this is being researched on. Masanya masih menjawab 10 minit lagi. Okay. Terus. Okay. Saya nampakkan contoh di negara Malaysia sendiri kan, atas kajian. Saya melihat satu bandar di Malaysia yang sangat rapat dan ada nukleus yang sama, iaitu Kuala Terengganu. Kuala Terengganu ini nukleus utamanya terletak, ini masjidnya. Ini pasarnya, pasar utamanya. Ini ada lagi satu pasar dan di sini istananya. Dia punya the triangle tadi, tiga yang paling utama tadi terikat rapat. Dan di sekelilingnya ada tempat tinggal. Nucleus tadi masih ada. So if you go closer, yang dikatakan nucleus yang kecil itu nampak duplicated. Terus, next page. Jika kita zoom, di dalamnya, dalam setiap settlement ini ada surau-nya. Dalam surau ini ada dan kaitan masjid, tempat sekeliling dan ada kedai di antaranya. Dan juga setiap kampung itu ada governance-nya, ada ketuanya. So jadi you can see that it's being duplicated. Kecil-kecil. Dan tidak butuh sampai lebih, sampai 400 meter sekeliling satu city ataupun satu bandar Kuala Terengganu itu. So daripada asasnya dia ada the nucleus of the Islamic city yang tadi. Ada di dalam sini. So jadi yet daripada situ kita boleh kaji. Contoh di bandar-bandar di Indonesia. Nanti asas itu ada tak? So daripada situ kita mula boleh melihat sama ada asas kepada Islamic city itu ada atau tidak kepada satu-satu bandar. Ada kita boleh tengok sama ada kedudukan bandar itu very strong atau tidak lagi dalam aspek Islamic city-nya. So kalau kita tengok kedudukan masjid itu betul-betul rapat dengan residential, sangat rapat. Memang boleh jalan, memang maksudnya tak jangan dia memang boleh diakses secara terus. Okey, terus. Ini adalah contoh yang apabila masjid-masjid mula dibina, dia berada betul-betul dekat dengan residential area. Kan? Begitu juga ni di Banten, kita boleh lihat kedudukan masjid tu betul rapat dengan sekeliling masyarakat sekeliling. Okey, terus. Tapi berbeza dengan kalau kita tengok mungkin di Indonesia perlu diperhatikan, saya tidak ada peluang untuk memerhatikan the planning of masjid sekarang di Indonesia. Tapi di Malaysia there are certain mosque, setengah masjid yang dibina sangat gah, sangat besar. Tapi kedudukannya jauh sekali daripada masyarakat. Ini nak sampai ke masjid ini perlu naik bukit. Duduknya di atas bukit. Jauh sekali daripada kawasan residential. Tapi di sekeliling ni dekat dengan kawasan pejabat. Kawasan pejabat ada orang huni atau tidak? Selepas pukul 5 sudah tidak ada orang. Inilah masjid yang saya cerita tadi. Waktu maghrib saya datang. Hanya ada
10 orang itu. The whole masjid is being aircon. But nobody is praying. Jadi fungsi masjid itu berjalan atau tidak? Tidak kan? Walaupun begitu gah sekali architecture. So jadi back to the first slide tadi, berjalan tak maksud masjid yang sebenar? Berjalan atau tidak maksud masjid yang sebenar di sini? Tidak, kan? Tidak, kan? So, jadi itu yang kita sedihkan. Berapa million? Sini jadi berapa juta, billion sebagainya. Rasa-rasanya pembinaan masjid ini. Yeah? Begitu besar. Jadi perlu kita perhatikan perkara ini. Untuk apa masjid ini dibina? Ha, itu perlu dibetulkan. Untuk apa dibina? Begitu juga masjid ini. Yeah? Masjid Selat. Juga jauh daripada residential area. Cantiklah dari segi panoramic view. Yeah? Cantik. Tapi dari segi fungsi tadi, it's not functioning as what it's supposed to be. Yeah? Terus, ini lagi satu. Ini kita panggil Masjid Kristal. Masjid Kristal ini dibina di kawasan kompleks Tamadun Islam. Jauh sekali daripada perkampungan. Ini lagi satu masjid pelancongan. Ya, yang dibina untuk pelancong aja. Jadi waktu maghribnya, isyaknya, siapa yang solat di sini? Ya? Apabila pusat tamadun Islam ataupun kompleks pelancongan ini dibina, ditutup, ya? Dia kan ada masa. Ya? Pukul 5 sudah selesai. Jadi tidak ada orang lagi. Kalau ada pun mungkin dikit-dikit aja. Jadi apa tujuannya masjid yang gah ini dibina? Okey, terus. So jadi di sini perlu kita go back berapa? Ada lagi masa? Okey. Finishing off. So jadi then kita kembali kepada apa itu Islamic built environment tadi. Yeah? Built environment daripada masjid itu sebagai asas kefahamannya untuk kita bawa kepada seni bina Islam itu sendiri. Okey, ni kita pergi laju. Okey, terus. Adakah dia disimbolkan dengan dom? Hmm? Bila kita kata masjid ataupun kita kata seni bina Islam, mesti ada dom? Tidak. Betul? Kalau kita faham daripada awal tadi, apa yang penting? Fungsinya. Nampak? Fungsi itu harus bawa kepada mesej dakwah Al-Quran tadi. Nampak? Ya, mesej apa yang nak dibawa oleh Al-Quran tadi. Jadi bukan pada domnya. Yeah? Terus, if you look at this, yang tadi itu adalah masjid apa? Itu adalah Dome of the Rock. Eh, dekat mana? Di mana tadi? Yang tadi? Hah? Palestina. Ini adalah di mana? Rusia. Ini bukan masjid, ya? Ini apa? Gereja. Jadi ada dome juga. Mas, nampak ya? Jadi dome itu bukan indikator Islamic architecture. Okey, terus. Ini juga dome. Bangunan apa ni? Hagia Sophia. Asalnya gereja. Kemudian ditukar jadi masjid. Jadi bukan pada formnya. Bukan pada dome itu. Eh? Terus. Ini interior of Hagia Sophia sekarang. Terus. Ini bangunan apa? Taj Mahal juga ada domnya, tapi ia sebuah makam, kan? Ini tempat ibadah orang Sikh tau, S-I-K-H. Tak tahu eh? Orang Sikh ini yang pakai serban, India yang pakai serban itu eh? Orang Sikh juga ada dom, tapi ini tempat ibadah dia. Jadi, adakah dom itu mesti ada pada Islamic architecture? Bukan, ya? Nah, okey, terus. Ini apa? Kaabah. Jadi Kaabah dalam bentuk kubus, ya? Dalam bentuk kubus. Adakah ini Islamic architecture?
Adakah pada formnya? Ada atau pada fungsinya? Pada fungsinya. Okey, terus. Adakah pada arches? Yeah, satu arch ini dalam bangunan bangunan masjid, satu lagi ni pada church, arch juga. So the arch also does not represent Islamic architecture. Nampak tak? Yeah? Bukan pada pada arches, bukan pada domnya. Terus. If you look at this, these are also arches in the church. These are arches in the mosque. Eh? Okay, terus. Terus. Okay. Di sebelah kanan ini, masjid. Di sebelah sini, temple. Nah, tengok eh. This is very important. So masjid ini adalah temple. Arkitekturnya lebih kurang eh? Lebih kurang betul? Ha, so di mana eh? When we talk about Islamic architecture itu apa sebenarnya? Okey, terus. Ini apa? Pernah tahu? Masjid apa ni? Kudus, Masjid Kudus. Ini candi India, ya? Eh? Hampir ya eh? Arkitekturnya. Jadi adakah pada formnya? So terus Islamic pattern ya, dalam church, terus dalam church juga ada certain patterns ya, so it's not in the pattern as well, it's not just about the patterns. Terus okay, inilah ya sebenarnya ya. We talk about Islam by which Allah guides those who pursue his pleasure to the ways of peace. Salam, Islam itu asasnya salam, betul? Assalamualaikum. Ya, awal-awal kita datang tadi kita sebut salam. Maksudnya selamat, betul? Salam, peace. Ya? Ah, so Islam itu adalah peace and brings them out of the from the darkness into the light by his permission and guides them to the straight path. Okay, kita tengok terus. Ini terus. Ingat balik tadi, tegakkan agama, jangan pecah belah. Terus. Ha. So peace tadi arkitektur Islam. Betul? Islam itu peace. Jadi peace with the locals. Ya, apabila Masjid Kudus ini dibina, dia menghormati orang sekitarnya. Supaya orang sekitar itu boleh datang kepada Islam dengan peace. Ya? Ha, ini perlu diingat. Maksudnya mesej dakwah tadi yang awal tadi sampai tak? Sampai kan? Itu dalam dalam cara arkitek ini. Ha, siapa yang bina ni? Sunan? Sunan Kudus kan? Ha, Sunan Kudus menyampaikan dakwahnya melalui seni bina. Secara peace. Nampak? Terus? Peace with the climate. Eh, kenapa bangunan masjid? Masjid apa ni? Masjid Demak. Ini di Malaysia, masjid kampung laut. Hampir sama arkitekturnya. Kenapa? Tak ada dom pun? Tak ada arches pun? Kenapa? Kerana? Peace dengan apa? Peace dengan climate, iklimnya. Nampak? Yeah? Bagaimana harmony with the iklim? Dengan iklim apa ya di sini? Cuaca, ha, cuaca. Aman dengan cuaca. Terus. Masjid Tengkira di di Malaysia ya mengambil juga arkitektur daripada pagoda. Ya, dimasukkan dalam seni bina in respect kepada visitors ya, masa itu Melaka menjadi pusat perdagangan. Ramai orang Cina datang, India datang. Ya, so jadi untuk welcome them secara peace ke dalam Islam. Ini salah satu cara yang dibuat. Eh? Okay, terus. Eh, tengok isi dalam. Eh, terus. Sekejap. Belakang tadi. Ha, tengok interior. Eh? Banyak ciri-ciri daripada India dimasukkan dalam, China dimasukkan dalam masjid.
elemen-elemennya. Ini adalah untuk peace with the visitors and guests. Okay, go final. Okay, the main message from the experience is that it's actually the mission of the Quran. It's a vehicle for to achieve the mission of the Quran tadi. Yeah, saya kita simpulkan balik ke situ. So that is the only mission of every created man. Supaya kita tegakkan agama, jangan pecah belah. Jadi jangan pecah belah dengan alam, jangan pecah belah dengan orang, jangan pecah belah dengan masyarakat, jangan pecah belah dengan apapun. Jadi bila kita bina, it's about harmonization, it's about acclimatization, yeah, dengan sekeliling. So terus last but not least, saya ingin akhir ya dengan satu doa daripada Maula Idris, ya. Apabila dia selesai membuat sketch the ground plan of FAS, Bandaraya FAS. Ini doanya, ya. Kita sama-sama tengok doanya. My Lord, ya. You know, ya Tuhan, ya. You know apa yang dibina, apa yang you know that I do not intend by building the city. Saya tidak dengan membina bangunan ini atau membina bandar ini hanya ada hanya satu niat, ya, tidak berniat untuk show off apa, berbangga-bangga, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk hipokrit, bukan untuk reputasi, bukan untuk rasa sombong, tetapi saya ingin kamu ya ini Allah disembah, disujud, yeah, di dalamnya. Your laws, hukum hakam Allah, limits dia punya hukum dan prinsipnya yang ada di dalam Al-Quran dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah dipegang teguh di bandar itu. Yeah. Selagi mana bumi ini wujud. Yeah. Itu niat dia. Ya Allah, yeah, bantu penduduknya untuk melakukan kebaikan. Pimpin mereka untuk mengecapi perkara itu. Ya Allah, halang mereka daripada kejahatan dan musuh. Restukan ke atas mereka rezeki dan pelihara mereka daripada pedang-pedang kejahatan. Hanya Engkau yang mampu berbuat demikian. Ya, itu doanya. Jadi apabila kita membina, apabila kamu membuat desain, niat itu jaga. Untuk apa? Dan akhirnya ingat, tujuan utamanya apapun yang kita buat is to actually convey, untuk bawa message of the Quran. So, jadi apapun yang kita bina, niatnya begitu. Dan bawa niat itu. Setiap yang kita laksanakan tu, apapun yang kita buat, design apapun, adalah untuk bawa the message. Bila kita faham maksud sujud tadi. Dan maksud sujud tadi, bila kita bina masjid, kalau kita berbicara tentang masjid yang satu bangunan itu begitu, tetapi apapun yang kita bina adalah untuk membawa manusia seluruhnya ke arah sujud kepada Allah SWT. Okay, saya berhenti di sini saja. Sekian, terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ibu Nurul Syala luar biasa sekali ya. Ilmunya sangat bermanfaat. Akhirnya nanti setelah acara ini ya, kita jadi sadar bisa mengevaluasi apakah masjid-masjid yang ada di sekitar kita ya, apalagi masjid-masjid yang ada di kampus kita apakah juga sudah sesuai ya dengan karakter ya, jadi pedoman sesuai dengan prinsip yang benar, kemudian apakah
sudah menjadi sumber ilmu, ya, mungkin tadi juga sumber ekonomi, dan yang terakhir dapat menghasilkan pendidikan, ya, apalagi kita di dalam Universitas Buah Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan mungkin ini saya sendiri, Bu Nur Rahma. Kalau ada Bu Indra, mungkin juga Pak Andika ya. Mestinya ini sangat ingin sekali melakukan penelitian tentang masjid, pemetaan ya. Tadi sangat bagus sekali yang nukleus-nukleus tadi. Ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke depan, Bu. Bisa bekerja sama dengan USIM ya. Mungkin kita amin, bisa main ke sana, Bu. Nanti bareng-bareng. Amin. Yuk. Kita kolaborasi. Bareng bikin ya. Proposalnya. Ya Allah, terima kasih, Bu Nurul Salah. Ini sudah dua pembicara ya. Selanjutnya diskusi, tetapi tadi ada pengumuman. Jadi di akhir acara nanti ada kuis ya. Nanti yang memimpin dari panitia ya. Nah, nanti saya minta peserta itu mengisi link kuis ya. Nah, linknya nanti akan di-share setelah acara, itu gunanya diisi agar agar kalian mendapatkan sertifikat ya. Apabila tidak mengisi nanti tidak mendapat sertifikat begitu. Oke. Sekarang ada waktu kurang lebih 1 jam ya untuk diskusi. Saya buka terpin pertama 3 penanya. Silahkan nanti berdiri atau apa namanya tunjuk jari, kemudian sebutkan nama dan silahkan mau bertanya dengan Prof. Ismail atau Dr. Nurul Salah. Silahkan 3 penanya. Oh ya. 1 belakang, Mas. Berdiri, Mas. Nama? Ya, nama. Kemudian pertanyaannya. Mungkin panitia untuk mikrofon. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Prof, Ibu di depan. Perkenalkan, nama saya Alif Yanal Gofiri. Gih, Alif. Saya izin bertanya ke Dr. Nurul ya, mengenai perihal masjid. Yang tadi kan beliau sampaikan bahwasanya masjid itu sebenarnya bukan ke arsitekturnya, bukan ke suatu apa ya, estetikanya, namun lebih ke fungsinya. Nah, saya ingin bertanya mengenai keresahan saya juga. Ini pakai bahasa Indonesia nggih. Saya ingin bertanya mengenai keresahan saya perihal masjid yang kita sering sekali menemukan masjid itu kayak di jalan tol. Masjid yang ada di jalan tol, lalu ada yang masjid hanya sebatas apa ya, masjid untuk sebuah rekreasi. Itu kan kalau dilihat secara fungsi itu kan jauh dari fungsi sebagai tempat sujud seperti itu. Contoh hal yang masih di jalan tol, dia kan tidak ada suatu perkumpulan di situ. Tidak ada suatu perkumpulan tetap yang mana kan hanya sebatas orang-orang yang lewat, tapi namanya masjid. Lalu juga masjid rekreasi, yang hanya sebatas untuk buat orang-orang itu untuk berrekreasi. Seperti itu. Nah, lalu tanggapan Ibu sendiri perihal hal tersebut yang sering banget kita temukan, dan bahkan sampai saat ini masih banyak sekali yang membangun masjid seperti itu seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab. Oke. Terima kasih. So, maksudnya ada masjid jalan tol itu maksudnya apa? Di sepanjang RNR ya? Iya, bangunan masjid di sepanjang RNR. Di jalan tol, kemudian yeah, tempat rekreasi seperti contoh tadi. Yeah. Nah, itu kan jauh dari tempat daripada masyarakat ya. Nah, oke. Terima kasih soalan yang baik ya. Itu lebih kepada kemudahan ya. Kemudahan yang diberi selalunya musalla, betul? Musalla yang di di provide ataupun disediakan ya untuk memudahkan orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi itu tak ada masalah ya, tak ada masalah, tapi
dia bukan betul-betul sebagai masjid yang utama tadi, yang kita katakan fungsinya adalah fungsi yang untuk pembangunan masyarakat. Jadi itu lebih kepada untuk memberi kemudahan solat lima waktu itu, betul? So jadi bagi saya itu tidak ada masalah untuk kita sediakan tempat solat lima waktu kepada pengunjung-pengunjung yang melalui ataupun datang ke tempat itu supaya mereka tidak tinggal solat lima waktu dan memberi kemudahan. Dalam kata lain, dalam aspek fiqh, dalam aspek fiqh, fiqh in built environment, memudahkan, jangan menyusahkan. So itu juga perlu kita lihat dalam aspek ini adalah dari segi fasilitas yang disediakan untuk masyarakat yang menggunakan tempat rekreasi dan juga laluan jalan. Itu tak ada masalah. Tapi saya bawa tadi adalah dari segi fungsi masjid yang sebenar untuk masjid komuniti itu sendiri. So, jadi mungkin kita boleh definisikan itu sebagai satu fasilitas penyediaan kepada pengguna-pengguna yang datang. Okey, boleh? Terima kasih, Dr. Nurul Salah. Sudah paham, Mas? Boleh bertanya lagi. Izin menanggapi. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Yang tadi kan Ibu kan sudah menjelaskan bahwasanya masjid itu yang tadi yang kita sering temui di jalan tol ataupun yang sebagai masjid rekreasi kan sebagai untuk memudahkan. Seperti itu. Tapi yang di satu sisi, saya juga pernah itu di masjid suatu jalan tol, itu ada sholat Jumatnya. Ada juga seperti itu. Jadi kan yang kita tahu, sholat Jumat itu kan hanya boleh dilakukan di masjid yang memang benar-benar masjid. Kalau sesuai yang pernah saya baca, di masjid jami, seperti itu. Yang memang ada perkumpulannya di situ. Yang kita tahu di masjid jalan tol itu kan tidak ada perkumpulan di situ. Hanya sebatas orang berlalu-lalang. Seperti itu. Ini soalnya sering banget saya temui di setiap jalan tol, sekarang itu banyak banget masjid. Bahkan yang kita tahu terbaru, itu masjid di komplek kuburan. Gitu. Ada juga seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu, perihal masjid, berkaitan mengenai masjid, fungsi masjid, yaitu sebagai membangun masyarakat, kan tentunya suatu masjid bukan hanya sekedar tempat beribadah, sholat saja. Tapi di situ kan ada hubungan antar manusia diantaranya. Diantaranya yang kalau menurut saya pribadi, itu bisa diterapkan melalui adanya serambi-serambi masjid. Adanya untuk berdiskusi, berdialog, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya sekarang, itu banyak masjid yang menghilangkan serambi. Itu tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa? Terima kasih. Betul. Jadi itu dari segi seni binanya. So, maksudnya di situ perlu diteliti cara kita menggunakan masjid. Kalau dari segi serambi dan sebagainya, itu perlu dilihat pada tempat. Contoh di Indonesia, mungkin di Malaysia juga, kita memang sering ada serambi sebagai tempat untuk diskusi dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke China, ke tempat lain, mungkin serambi bukan satu elemen seni bina. Jadi tadi Islam itu peace kan? Dia perlu memahami culture setempat itu untuk membina masjid yang bagaimana yang sesuai dengan tempat itu sendiri. Yeah, so tadi kalau dari segi arkitektur yang bersesuaian dengan iklim juga perlu diambil kira. So itu adalah aspek seni bina setempat dia dipanggil. Tapi dari segi yang tadi yang 40 yang sembahyang Jumaat di jalan masjid di jalan tol itu perlu dilihat lah mungkin sudah ada kebenaran dari pihak authority. Itu sudah masuk pada hukum hakam yang ditentukan oleh pihak pejabat agama mesti sudah diluluskan. Mungkin juga ada karyah di sekeliling yang di tempat itu untuk memenuhi 40 orang sembahyang jemaat. 40. Oh, depend pada masa tak tentu. I see. Boleh. So kalau ikut Pak Prof Ismail, katanya bergantung pada mazhab. Ada yang boleh solat 3 orang saja untuk solat Jumaatnya. So ini back to hukum hakam ataupun fatwa yang diberikan oleh pejabat mufti selalunya. Okay.
Okay, sama. Terima kasih Mas Alif ya. Semoga jadi pencerahan ya Mas ya. Oke, silahkan penanya kedua. Ya. Ya, satu. Kemudian Bu Rahma, ya. Nanti apa namanya? Untuk kedua ya Mas ya. Termin kedua ini nomor dua dulu. Ya, silahkan yang berdiri. Mari Bu. Cek. Perkenalkan nama saya Ridwan Firmansyah. Saya ingin menanyakan seputar masjid ini karena ada kasus di mana di wilayah saya terdapat lebih dari 3 masjid dalam satu kawasan kecil sehingga terjadi fungsi dari masjid itu tidak terlaksana seperti kayak ibadah atau yang lainnya itu tidak terjadi di situ. Nah, apakah kemudian dari masyarakat dari pengurus terima kasih. Mungkin saya ulangi pertanyaannya, Bu Dokter Nulul. Jadi ada kasus di kampungnya ada 3 masjid, ya, tetapi tidak berjalan fungsinya dengan baik. Kemudian dari pihak masjid meminta agar masyarakat memakmurkan masjid. Nah, sebenarnya masyarakat yang memakmurkan masjid atau dari masjidnya sendiri yang istilahnya bisa memakmurkan masyarakat untuk masuk ke dalam masjid, melaksanakan kegiatan. Masjid itu terbina untuk komuniti, betul? Ya? Komuniti, tapi komuniti itu perlu berfungsi. Kalau tidak, masjid itu siapa? Datangnya dari siapa? Mesti asal. Maksudnya yang akan menggunakan masjid itu adalah masyarakat. Is vice versa. Maksudnya tidak boleh terasing mengharapkan masjid yang memulakan langkah. Tapi itu adalah satu usaha komuniti kan? Usaha bersama. Jadi, tapi kalau 3 masjid dekat-dekat sangat. Tapi semua pun tidak berfungsi. Mungkin di situ perlu seperti mana yang kita bincang tadi. Kadang-kadang bina-bina tapi sebenarnya tidak berfungsi dengan baik. So di situ perlu diteliti semula. Bagaimana fungsinya kan untuk difungsikan balik itu perlu ada usaha masyarakat bersama. Kalau kita mengharapkan hanya imam atau bilalnya yang membuat usaha mungkin tidak akan bergerak. Jadi masyarakat perlu bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Ya? Boleh? Itu fungsi masyarakat bersama. Bagaimana Mas Ridwan? Paham ya? Ya. Oke, semoga nanti Mas Ridwan mungkin nanti jadi inspirasi melakukan penelitian ya, Mas. Malah jadi penggerak untuk memakmurkan masjid. Oke. Yang ketiga monggo Bu Rahma. Bismillah. Terima kasih. Saya akan bercerita tentang suatu kasus.
mohon tanggapan dari Prof. Ismail berkaitan dengan space and place. Kemudian juga mohon tanggapan dari Dr. Nurul Syala. Baik, ini kasus sebuah masjid di Jawa Timur, Trenggalek, kota Trenggalek. Waktu itu saya datang ke sana sore hari, dari pagi hingga sore ya. Kemudian pada jam setengah lima, jam empat setengah, suara azan. Saya berpikir ini suara azan untuk sholat apa? Begitu, karena kalau asyar itu jam 3. Ya, asyar jam 3. Ini jam 4 setengah azan. Ternyata saya tanya, penduduk di sana mengatakan ini bukan azan panggilan sholat, tapi ini azan untuk tanda selesai mereka bekerja di ladang. Ini pun terjadi pada siang hari. Ketika siang hari, sholat zuhur itu sekitar jam 12, harusnya ya azan. Tetapi ketika jam 12 ke sana, itu tidak ada orang di masjid. Masjid sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemudian baru akan ada azan sekitar jam 12 lebih sedikit. Ya. Kemudian saya tanya, ini kenapa? Karena ini tanda untuk orang beristirahat. Ya. Seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan, mohon tanggapan Prof. Ismail, apakah masjid ini sebagai space? Kalau saya menganggap ini hanya sebagai space ya, karena dia tidak digunakan atau tidak difungsikan untuk sholat, tapi hanya sebagai simbol, sebagai tanda suara azan itu sebagai tanda untuk berhentinya sebuah pekerjaan atau memulainya sebuah pekerjaan. Ya, ini kenyataan yang saya temui di Kota Trenggalek. Maksudnya bila dia azan, tandanya rehat, tandanya ya. Dikerja ya? Ya, jadi ya. Bukan sholat sebagai itu, tanda sholat. Maksudnya azan di masjid itu memberi manfaat kepada to the local that you need to rest, then you need to stop working, right? Okay, yeah. Okay, I think that should be the, but perhaps that is the best way to convey the message. Okay, I like to look at one thing. Kalau kamu pergi ke Sumatera ya, kan mungkin juga di sini juga kan ada beduk yang sangat besar ya. They call that here. Beduk. Kan masa tu mana ada loudspeaker begini kan? Maka untuk panggil orang dia, yeah, that is what we call a cultural imperative. Yeah. Can someone write there? Cultural imperative? Yeah, here. Yeah. Cultural imperative, because there is things that you still benefit people, cultural, that you feel that you're going to benefit people, but the center is still the masjid. Yes, cultural imperative. Yeah. Yes. So I think, well, I this is part of fiqh, but I do not know about it, but in the eyes of but it's still a place. It's not just a space. The mosque is built by people. It should be a place. Yeah. During the time you come, because you are not local, you see it as a space. But to the people, to the who built it, it's a place. Yeah. Can I mention that? When this is about space and clear, right? When the army of sent by Abu Bakr towards to go to Iraq, therefore they settled at Basra. You know Basra? Basra actually is at the delta of Euphrates. Maka dekat along bukit ya, semua flat ya. Maka dia perintahkan oleh general, saya tak tahu general seperti itu, berubah namanya. Dan dia kena berhenti kerana askarnya, militernya kena rest 2 minggu.
Di mana tempat berbunyi? Here comes about selecting the place. Bagaimana? Cuba fikir. Apa caranya yang terbaik? Kerana ini rawa ya, rawa. 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 Dia ada bukit. Macam mana? Where is the spot? There's nothing. Dia ada landmark. Dia ada bukit. Dia ada black. Dia ada. Cuba nak? Landmark. Create the place. Macam mana? This one is the thesis by one which is 30 years ago. Right. Okay. Apabila mereka korbankan unta, maka sedikit daging akan di kembang ini, daging dekat sini, dan banyak ini disetek untuk many patients. Faham? Setek ini. Keesokan harinya kamu cek yang mana dagingnya tidak bersih. Betul? Maka mereka tak busuk, maka itu tempat yang paling bagus sekali untuk dijadikan place. So, maka jadi bagaimana, apakah then come to size, right? Jarak mana? Dia pun panggil satu archer yang mana? Kau je, archer itu? Anak mana? Then kita tadi. If you look at Basra, actually Basra, it begins with them. This was done by the ministers of Sen Baobata. That's how the place went. Yes, that's how the place Basra. It's the same for Kraton Surakarta. Oh, yeah. Yeah, Kraton Surakarta berdiri di sebuah tempat yang ketika itu tempat memiliki air, ya, air yang bersih. Jadi awalnya di rawa-rawa, kemudian dicari tempat yang sumber airnya bersih, dan disitulah berdiri keraton. Ya. Saya tambah sedikit lah dari segi yang masjid tadilah, ya. Kenapa dia place? Sebab orang boleh associate dengan apa azan itu, kan? Mereka boleh associate dengan azan itu, dan maksudnya ada attachment dengan kerja harian mereka. Itu sebab dia place. Tapi kenapa dia tidak azan azan waktu solat dan waktu itu perlu ditanya lagi, ya? Perlu diteliti lagi, mungkin ada sebab dan sebagainya. But if you talk about space and place, I think it's still a place sebab ada attachment tadi. If you understand the difference between a space is when a place has attachment, kan? So orang sekeliling tu memang attached lah dengan azan yang tu untuk berhenti azan ini adalah itu, they feel attached to the mosque because of that. So it's still a place. It's just whether it functions sebagai tempat solat atau tidak, itu perlu disemak lah. Yeah, okay. Ada yang mau tanya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yayi. I would like to ask the first question to Professor Ismail. It's very interesting, Prof. I think it's all about giving a spirit to a place, yeah, or from space to place, from house to home. When it's the place has a strong history and strong story, we can develop the spirit of the place to become more meaningful. But how if we would like to develop meaning from the very, very daily activities? For example, if we would like to design a house, we don't have any story or any history in it, but we would like to build a home which have a spirit, a strong spirit in it. Could you give us example for it? Yeah, a house is just dimension, geometric, right? Mm. At that time when you build a house, is you only two of you, husband and wife,
when you have baby, then you have more babies, therefore it keeps on turning. Therefore, you change the space, right? According to your daily activities. Eventually, everybody say that, oh, I like to be at my home, not my, this is not just a house, it's a home. So it takes time. So it takes engagement, we call complex dynamics of people engaged to it. At times, then it changes into a place. Okay. Yeah. This is many, many places that I've seen that have been is like that. Yeah. Okay. So times will help. Yeah, to give us strong. Oh, we need times. Okay. Okay, thank you. So the second question is for Dr. Nukyala. Yeah. From the presentation, I understand that the character of the mosque and the people who live around the mosque is it's not about the physical appearance of the building, but it's all about the function. But what we have now, if we build a settlement or new permukiman baru, we always design or build the mosque is at the last. But so what it is just my idea, if is it possible if when we would like to start building a new settlement, we start from build mosque. I think it would be the great idea. So the mosque is built first, and then the house or dwelling will build according to the where the mosque is. So maybe if they have serambi or something like that, it's not will be not far from the house, but it also will be part of the houses. It's just my idea. Thank you very much. It comes with when you talk about the function of the mosque, it has to have the community around it. So without the community, then the masjid will not function, right? So if you build the mosque first without the people, then what is a waste? Itu masuk dalam kategori membazir pula, kan? Jadi perlu dicukupkan karyahnya, baru ada sebuah musola. Dan kalau ramai lagi baru dibina sebuah masjid, kan? So, jadi perlu berdikit-dikit perkembangannya. Kalau kita bina mosque dulu, and then suddenly tak ada orang. Because sometimes housing area ada yang tak ramai orang beli mungkin, betul? Then in the end, the mosque is going to be a waste pula. Yeah? So kita perlu melihat juga dari aspek itu. Yeah? Boleh? Okay. Terima kasih untuk termin pertama. Untuk termin kedua, saya persilahkan tiga penanya lagi ya. Ya, silahkan yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ada? Oke, yang pertama dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frido Bramasto. Bu, izin bertanya. Yang saya dengar dari penjelasan Ibu tadi kan ciri khas dari masjid bukan dilihat dari kubahnya. Nah, untuk ciri fisiknya sendiri itu dari apa ya, Bu? Sekian dari saya, terima kasih. Bagus ya, tepuk tangan dia bertanya soalan ya. Okay. Terima kasih mas soalannya. Kalau kita lihat tadi kan, ada berbagai contoh yang saya kongsikan. Different lokasi, different bentuk masjidnya. Jadi tidak ada ketentuan khas ini masjid, tidak ada. Tidak ada form yang khas. So it depends on the climate of the place, the culture of the place. Perlu diambil kira. Kalau tidak, nanti masjid itu tidak boleh diterima oleh masyarakat setempat.
Jadi architecture of the place, itu cultural imperative tadi. And perlu diambil kira. Bagaimana dia apa tu betul-betul mengambil mengambil kisah tentang aspek culture setempat. Maksud fiziknya bergantung kepada tempat itu. Itulah Islam. Itulah cantiknya Islam. Dia bukan masuk dalam bentuk fizik, tetapi dia masuk dalam bentuk value, dalam bentuk nilai. Boleh. So, jadi kita tengok masjid di sebelah Arab, mungkin flat. Tapi bila kita pergi di sebelah yang Iran dan sebagainya, dome, kan? Pergi di China, bentuknya seperti temple ataupun kan? Di Malaysia dan di Indonesia bentuknya tiga segi ya, pyramidal, tritiate, betul? Itu yang asal. Tapi boleh di inovasi untuk melihat semula tentang the aspect of culture of the place untuk kita bangunkan supaya dia boleh, we can be very creative about it. And you can be very creative about it because there's no fixed shape of the mosque. So Prof ingin tambah. Baru belajar daripada KA. Lanjut ya. Satu beda dia extend kemas, therefore dia putih ke Istanbul, ke India, ke Toronto, sekali ini dia dapat ya. Maka dia pulang, itu mereka mau masuk ke 24 beda. Ya, dia pulang, dan dia buat model, dan perubahnya begitu. Maka ditanya oleh Prime Minister, mana domnya? Where's the dome? But he said that, what do you see here? What do you see there? I see like an umbrella, payung. Therefore, dia bertanya, siapa payung negara kita? Payung negara kita adalah sesuai yang paling besar. Itu? No. It's called Agok. Yeah, Sultan Agok. Yeah, English. Then, but does it speak to the climate? It is. Speaks to the climate. It is speak to the people that see in the fire today. Because that is what is suffered. So therefore they feel that they did. No way. Now it's an iconic building. This iconic building is important for the nation. Oke, terima kasih penjelasannya, Prof. Ismail. Semoga paham ya, Mas ya. Iya. Masih ada waktu ya, 5 menit untuk dua penanya, tapi hanya 5 menit ya. Satu penanya saja. Tadi karena sudah ditambah Bu Yayi, satu penanya terakhir. Silakan. Atau sudah cukup? Oke, saya kira sudah cukup ya. Jadi waktunya mungkin nanti akan saya serahkan ke panitia selanjutnya untuk kuis. Jadi alhamdulillah dua pembicara Prof. Ismail dan Dr. Nurul sudah menjelaskan ya, kita dapat ilmu, wawasan, dan nanti akhirnya tambah belajar arsitektur Islamnya, tambah apa namanya semangat gitu ya. Ternyata tadi dijelaskan baru bicara masjid saja sudah luar biasa ya. Yang selama ini mungkin kita belum mendapatkan penjelasan sedetil itu. Nah, jadi penasaran ingin tambah belajar. Kemudian tadi Prof. Ismail juga menjelaskan baru space dan place saja sudah sangat, penjelasannya sangat luas gitu ya. Apalagi nanti ilmu yang selanjutnya.
Nah, terima kasih Prof. Ismail dan terima kasih Dr. Nursala atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga tahun-tahun mendatang kita bisa bertemu lagi dengan Prof. Ismail dan Dr. Nursala. Oke, saya sebagai moderator ya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, kemudian atas partisipasinya ya, sehingga acara ini bisa berlangsung dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan lanjutkan ke panitia ya yang akan memberikan kuis kurang lebih waktunya 15 menit. Silakan siapa yang akan memandu? Lima belas menit terlalu lama ya. Ada berapa pertanyaan? Sudah ada yang membuka? Yang membuat pertanyaan siapa? Ada siapa? Ada berapa pertanyaan? Ada lima. Oke, ada lima. Satu pertanyaan, satu menit. Oke, cukup lima menit saja. Silakan login dulu. Oke, yang di rumah dengan Zoom silakan juga ikut berpartisipasi mengerjakan kuis. Apa? Oh, sebentar. Oh ya, Bu. Nanti ini kalau sudah selesai itu nanti kita ada cara. Foto bersama. Oh ya, bersamanya sama anak-anak ngadep sana gitu. Oh, saya tutup dulu. Baru 2 menit. Itu sampai jam 11.36 lah. Tadi kan mulainya kan sekitar 3:00. Nanti ada tim yang menilai. Tapi satu kitab. Ada tim yang menilai. Oke, waktunya masih 3 menit ya. Kami tunggu. Oke, perhatian sambil mengerjakan ya. Waktu masih 2 menit. Setelah ini ada satu kuis spesial dari Prof. Ismail. Nanti ada hadiahnya gitu ya.
Oke, satu menit lagi. Oke, stop ya. Waktunya habis. Belum selesai? Gimana, Bu Nur? Ini belum selesai? Ditambah waktu enggak? Ya, tambah satu menit ya. Nah, selanjutnya nanti Prof. Ismail akan memberikan kuis. Sayang kalau nanti dilewatkan. Selamat datang, Bu Rini. Oke, dari panitia, stop ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan, Prof. Oke, jika kamu dapat jawab soalan ini, jika di tempat sendiri ya. Tapi, satunya, semua handphone kamu tak berbicara. You cannot open your handphone. So the ajar special one I bought it before I come here. 5 days ago. Baru ya. Ya masih ada lagi. Okay. Now, solat ya. Solat. Okay. Don't open the phone. If you open the phone, you are not going to go there. Don't open your phone. Okay, now, what is water plant? What is water plant? That's like, yeah. Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, yeah. Kalimantan, Balikpapan, Makassar, Berdiri, Mas. Selamat, Mas. Perkenalkan diri dulu, Mas.
Oh, selamat. Ternyata yang menang ini bimbingan saya. Tugas material apa? Tugas multidisiplin ya, Mas. Nah, baru tahu wajahnya ini, Mas. Karena kalau Zoom selalu mati kameranya. Oke, selamat ya, Mas. Terima kasih, Prof. Oke, ini acara selanjutnya. Jadi, acara terakhir pemberian kenang-kenangan dari Prodi Arsitektur kepada Prof. Ismail dan Dr. Nurul Salah ya, sebagai apa ya, tali asih ya, biar tidak lupa dan selalu kembali ke UMS. Silakan Prof. dan Dr. Nurul Salah bila bisa ke depan. Monggo Bu Nur Hamawati bisa menyerahkan. Oke, terima kasih. Bu Nur Rahma, mohon masih ke depan. Ini Bu Nurul Salah mau memberikan kenang-kenangan untuk arsitektur UMS. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya, tidak terasa. Dari pagi sampai ini menjelang luhur, alhamdulillah acara lancar. Kemudian partisipasi juga aktif ya. Saya berikan apresiasi kepada mahasiswa teknik arsitektur ya, yang sudah 2 tahun pandemi ya, sekarang semangat ya untuk kembali pertemuan secara offline ya. Jadi kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Oke. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon jangan pulang dulu karena ada sesi foto ya. Foto pertama Bapak Ibu dosen dengan Prof. Ismail dan Dr. Nusala. Kemudian nanti bareng-bareng atau mungkin kita berbalik ya, kalian ke belakang atau bagaimana nanti yang mengarahkan fotografernya. Silakan. Yeah.